Guys, bagi yang membutuhkan meja setrika uap, silakan bisa menghubungi admin meja setrika uap. Nomornya ada di deskripsi. Halo Sobat Zeps semua. Di video kali ini sedikit membahas tentang noda daki, ya Allah Bang, dan noda yang membandel. Seperti tampak di video ini, Springbed sudah tidak layak dipandang. Mungkin bisa terlihat bahwasannya nodanya itu sudah sangat full di seluruh bagian. Nah, jika hal yang seperti ini memang sangat-sangat PR bagi kita. Dalam artian, ya kita sebagai jasa laundry harus bisa membersihkannya dengan maksimal. Terlepas nantinya kita bisa menghilangkannya 100% atau tidak. Karena kan kadang terjadi atau bahkan susah untuk menghilangkannya jika noda tersebut sudah meresap dan menyatu dengan pori-pori atau serat kain. Jika sudah seperti itu, maka akan susah dibersihkan Sobat Zeps. Maka langkah yang terbaik untuk para Sobat Zeps semua, jika mempunyai Springbed, tolong dicuci. Nah, jadi mungkin itu langkah yang harus dan lebih efektif dilakukan untuk Sobat Zeps semua. Tapi jangan khawatir, kita juga insya Allah bisa membersihkan. Rahasianya apa? Itu yang dikuas-kuas apa? Yaitu sejenis cairan pemutih yang dicampur dengan air. Perbandingannya cukup 1:1. Tapi Bang, cuman memang harus telaten. Mungkin hanya sekian tips yang kami berikan, karena memang prosesnya sama aja dengan video-video yang sudah kami upload sebelumnya.